Beberapa perempuan yang mengatasnamakan Sri Kandi Ganjar membagikan minuman kopi gratis kepada warga sekitaran Jembatan Kendal, Jakarta Pusat. Aksi ini disebut sebagai upaya memperkenalkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada anak milenial khususnya di Jakarta. Mereka mendukung Ganjar untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sore ini kita cuma mau bagi-bagi kopi aja sama teman-teman di sekitaran sini. Kegiatannya tiap hari atau tiap minggu atau sebulan? Kita setiap minggu kita ada, bahkan event-event besar kita juga buat. Tapi ini kita sosialisasi, ini bisa setiap hari dimanapun kayak kita mau ya kita bagi gitu aja. Kalau pemilihan tempat di sini alasannya apa? Alasannya ya karena kita tahu kan di tempat sekarang lagi sosmed Edi menggemparkan banget di jagat sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Di sini kan tempat-tempat anak muda semuanya, anak-anak milenial, jadi itu pemilihannya berdasarkan media sosial. Tujuannya? Tujuannya mau memperkenalkan sosok Pak Ganjar aja.